Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ngabolang Receh. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah klik tayangan ini. Selamat berakhir pekan, hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022. Saat ini saya sedang berada di sebelah barat arah Jakarta atau 1,5 km dari video update sebelumnya, yaitu dari DK82. Ini adalah depan terowongan kereta cepat Jakarta-Bandung yang keempat, tepatnya pada bagian outlet terowongan. Di sini ada jalur subgrade ke-26. Melihat aktivitas proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang berada di jalur subgrade 26, tepatnya di terowongan 4 atau di depan terowongan outlet 4, jalur subgrade ke-26 sudah nampak perubahan. Tepatnya satu minggu setelah tersambungnya seluruh trase kereta cepat Jakarta-Bandung, jalur subgrade yang sudah tidak dilewati lagi angkutan Kometo Box Header, saat ini sudah mulai nampak perubahan yang sangat signifikan. Untuk jalur subgrade ke-26 ini sudah dalam tahap perapihan bagian tepi jalur di tepi kiri dan kanannya. Tidak jauh dari jembatan layang ke-23, nampak sebelah selatan terlihat jembatan layang ke-23 yang sudah selesai pemasangan box header. Saya informasikan untuk Sobat YouTube dimanapun Anda berada, jalur subgrade di wilayah kerja Seksi 2 sedang dalam perapihan bagian jalur dan sudah nampak tiang-tiang OCS atau tiang yang akan nanti dipergunakan untuk listrik aliran atas. Bisa kita lihat bakal tiang OCS sudah nampak di bagian tepi samping jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. Untuk selanjutnya nanti tinggal dibautkan ke bagian atas dan ini sudah bisa segera dilakukan. Pada video update berikutnya saya akan membuat video untuk seluruh tepi jalur yang berada di wilayah kerja Seksi 2, yaitu mengupdate bagian demi bagian seperti jalur layang, jalur subgrade dan terowongan. Saya akan mengurutkannya dari arah selatan menuju ke barat. Tujuannya untuk memudahkan penonton supaya tidak bingung nanti kalau misalnya penonton melihat update terbaru dan penasaran untuk bagian sebelumnya, berarti tinggal melihat video sebelumnya karena akan berurutan, yaitu misal dari DK81 ke80 lalu ke79, ya kurang lebih seperti itu. Nanti saya akan campur dengan momen lainnya, misalnya update progres untuk lokasi lain. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk update progres di jalur kereta cepat Jakarta-Bandung wilayah kerja Seksi 2, tepatnya di depan outlet terowongan jalur subgrade ke-26 arah Bandung. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like video ini, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.